Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan biasiswa yang di-Pertuan Agong 2024 kepada 14 penuntut Institut Pengajian Tinggi di Istana Negara. 7 penerima biasiswa berkenaan bagi pengajian Doktor Falsafah PhD, manakala 7 lagi pada peringkat Sarjana Penyelidikan. 2 penerima akan melanjutkan pengajian di Universiti Luar Negara, manakala 12 lagi akan meneruskan pengajian di Universiti Penyelidikan Tempatan. Bidang pengajian saya adalah dalam bidang kanser farmakologi. Jadi saya berharap agar dapat menjumpai ubat kanser yang lebih rendah kosnya dan mampu milik oleh semua pihak. Terutamanya dalam skop saya adalah kanser paru-paru. Jadi kita diharapkan positif kita akan dapatkan penemuan ubat ini dan akan dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Dan juga selepas ini saya berharap akan menjadi seorang pensyarah di universiti dan saya berharap dapat menyumbang kepada generasi yang akan datang. Dengan beasiswa ini, insyaAllah saya akan membantu Malaysia khususnya dalam bidang computer vision dan saya akan mengharumkan nama Malaysia. Dengan ini, Autonomous Car ialah projek saya, Stereo Vision for Autonomous Vehicle, di mana kita akan mewujudkan lagi AI dan juga teknologi-teknologi berimpak tinggi yang boleh membantu kita secara automatik, insyaAllah.